Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengunci kecerahan layar di HP supaya tetap redup dan tidak silau di mata. Cara ini sangat berguna untuk melindungi mata si adik agar tidak cepat rusak karena menggunakan HP dengan pencahayaan yang terlalu terang. Nah, untuk mengunci atau membatasi kecerahan pada layar HP, caranya sangat mudah. Silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Night Screen. Aplikasi ini berguna untuk mengatur pencahayaan di HP dan bisa meminimalisirnya supaya tidak terlalu terang. Oke, sekarang kita install aplikasinya dan akan kita buka. Ukurannya kecil, tidak sampai 6 MB ya. Nah, itu hanya 3 byte saja. Ya, sekarang kita buka aplikasinya. Oke, tampilannya hanya ini saja. Di sini ada pengaturan ya, tapi tidak perlu diapa-apain. Kita langsung bisa mengaturnya di sini. Kemudian kita atur untuk pencahayaannya menjadi minimal. Nah, di sini memerlukan izin ya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk izin tampil di atas aplikasi lain, kita izinkan. Berikutnya kita kembali. Kemudian untuk mengubah setelan sistem juga sama, kita izinkan. Kemudian kita kembali. Nah, sekarang kita maksimalkan untuk pencahayaan di atas ini menjadi maksimum. Kemudian kita kurangi. Nah, gelap ya. Kemudian kita tambahkan lagi sampai maksimum. Kayak gini, ini udah maksimal, terang banget. Kemudian kita atur pencahayaan di sini sekali lagi sampai seminimal mungkin. Kira-kira si anak ini tidak merasa silau, seginilah kurang lebih ya. Kemudian untuk notifikasi yang ada di bagian atas ini kita sembunyikan. Caranya tekan dan tahan, kemudian setelan lainnya. Lalu untuk tampil notifikasi kita hilangkan. Oke, sekarang untuk kecerahan layar berhasil kita kunci. Jadi si anak misalnya nonton YouTube kemudian pengen diterangin, maka di sini udah nggak bisa. Dan maksimalnya seperti ini saja. Sekarang saya buka untuk YouTube-nya. Nah, seperti ini untuk YouTube saya buka dan pencahayaannya bisa kalian lihat seminimal mungkin ya. Jadi tidak merusak mata. Walaupun si anak udah bisa mengatur untuk kecerahan, tetapi ini udah maksimal, tidak bisa diterangkan lagi. Hanya segini saja. Oke, kemudian untuk menyembunyikan aplikasi tadi, yaitu aplikasi Night Screen, caranya sangat mudah. Kalian bisa melihat tutorialnya cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Android ya. Oke teman-teman, itu dia trik singkat untuk membatasi atau mengunci pencahayaan di HP supaya tidak terlalu silau. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.